dari puncak gunung Gilimpigang kita akan menuju ke perkebunan kopi, perkebunan cengkeh, perkebunan keladi ubi imbian. Kita akan menuju ke sana, kita akan cari ubi untuk kita bawa pulang ke kampung. Jalan ini digusur, nanti akan tembus di Kecamatan Nele, guys. Jadi dari pantai selatan menuju pantai utara di Kota Momi. Dia akan keluar pas di situs Bethlehem di Nele. Iya, ini alat berat. Tapi hari ini mereka libur, mereka tidak kerja, mereka pulang ke kota, ke Pamere. Kita lanjut terus, guys. Sangat melelahkan. Butuh ekstra tenaga yang kuat untuk bisa mendaki menuju perkebunan di atas Gunung Iligai. Berada di depan mendahului saya, mereka orang-orang kampung yang punya tenaga yang sangat kuat. Aduh, satu orang sudah tepar ini. Hampir 1 kilo lebih kita jalan kaki saja di pendakian ini. Di atas puncak dengan latar belakang bukur. Kampung bukur dan singa. Ini bisa lihat, ini Tanjung Bukur. Kita masih terus mendaki, guys. Wah, sangat melelahkan. Ternyata sama ATV. Gak apa ya? Tuta, Ivan. Oke, guys, jadi ini pengerjaannya baru sampai di sini. Sekarang kita akan melewati jalan setapak menuju perkebunan di puncak Gunung Iligai. Udara di sini memang benar-benar sejuk. Sangat alami.
Pak, highway percepat yang pertiga. Nah, ini jalanan perkebunan menuju ke kebun-kebun warga. Ini lokasinya sudah di Gunung Iligai, guys. Sekarang kita akan menggali keladi untuk kita bawa pulang ke kamp. Bisa bikin keripik. Besar-besar, guys.